Oke okay guys, pertama-tama saya meminta maaf karena dari pagi sampai sekarang belum ada video yang aku upload ataupun aku belum live streaming. Alasannya nggak tahu aku main game apa gitu. Terus aku tadi coba cari-cari game-game balapannya. Dan aku ketemu ada dua, yaitu F1 2009 dan ada namanya Gran Turismo. Nah, karena aku pengen udah janji sama Bang di DM Lotus, pengen mainin Gran Turismo, tapi sih janjinya mau main Gran Turismo yang ke PS2 ya. Tapi karena nggak bisa, jadi aku coba di Gran Turismo apa di PSP. Dan gimana hasilnya? Yuk kita coba mainkan saja. Aku tadi coba melihat dia punya ininya guys ya. Dan lumayan mudah-mudahan siang terus ya guys ya balapannya. Tapi kalau malam, aduh, aku nggak tahu deh mataku bisa atau enggak. Tapi ya udah kita nikmati saja ya guys ya. Aku sebenarnya pengen membuat ada sedikit konten balap-balapan gitu dari game, tapi belum ketemu saja gimana game apa gitu. Dan alhamdulillah di PC-ku aku memakai Infinix Note 30 dengan spek Helio G30 Helio G99 ya. Berjalan dengan sangat lancar, tidak ada apa frame drop yang turun, tidak ada apa-apa ya. Dan seperti yang kalian lihat sendiri, dia punya Thailand aja, alhamdulillah yang ada yang dekat. Ya, ada satu, konjol. Oh, up. Juga tahu apa kan ini ya. Kalau misalnya kita lihat apa itu. Oke, selamat datang di game Gran Turismo The Real Driving Simulator. Welcome to the world of Gran Turismo. We recommend that you first visit the driving challenge to hone your driving skills. Nah, seperti yang kalian ada jenis simulator, player, ada dealer yang juga kita bisa membeli mobil dan driving challenge-nya. Dan satu support, ada Grand Prix Theater, ada Ocean, dan lain-lain. Kita langsung balapnya dulu. Mode selection ada tiga sih, ada time real, single race, sama dress real. Kita coba single race dulu. Oke, kita pakai wallet saja. Untuk mobilnya karena belum banyak itu, jadi kita pilih ini. Otomatis ya, front three, sport S3. Kita bisa ganti bannya juga deh. Aku nggak tahu deh ini front apa ban tipe bannya, jadi saya bisa dia racing standar profesional. Aduh, standar deh, aku nggak ada aja bannya. Desainnya apa deh? Thank you.
gue yuk. Turun dia ada. Nah, dia punya jamur ini buat itu. Karena ini baru permulaan, jadi aku pilihnya yang ditaksinya yang jenang dulu ya. Tidak ada yang diperas. Waduh. Gua tahu. Hahaha, banyak sekali. Janganlah, gak apa-apa lah. Aku pilih beginner race aja ya, biasa. Mohon maaf. Di video level di ring. Yep. Dan, oke. Okay. Urutan 4. Start. Ready? Start. Dapat 2020. Replay, save replay, event option, bullet, dapat 3000. Aktif kering, no, rating lebih standar. Aku penasaran, coba lagi yuk. Dua lagi. Oh, press level C Ricky. Dan next record guys, CC. Oh, emang harus ini. Untuk kita kita juga bisa beli. Pakai gripping beginner push forward. With F in progress.
kita mainnya sebentar aja ya guys ya. Di sini nggak ada sistem karirnya sih ya, ada ya. Kalau kalian tahu sistem karirnya kasih tahu ya. Itu bisa dari itu. Kayak gimana sih? 22950. Apa? Oh, mahal sekali, 750 lebih pulang ke resolution. Rp1.000.000 sama juga bisa beli Rp1.000.000. Gak ada, hanya ada 1, 2, 3, 4, 4, 2. Loren, kita cek kalau ada Loren, Loren sebenarnya dia ini ya, mobilnya time machine ya. Play mode number dia 70, wah, salah. Jadi segitu aja kita punya apa review saya bermain Gran Turismo di real, apa nama itu? The Real Driving Simulator ya guys ya. Saya hanya ingin membuat konten balapan ya. Jadi kalau misalnya ada balapan kurang bagus, maaf. Mungkin ya di day di next day apa di next day aku kalau lagi bagus terima kasih sudah mau menonton gameplay ku ini, walaupun hanya dua kali balapan. Pokoknya hanya ingin memperlihatkan ke kalian kalau aku pengen punya niat juga mau main apa konten balapan juga ya, walaupun nggak sesering ini sih, sesering fun masuk ke dunianya, paling aku hanya mau have fun aja gitu. Jadi sampai di sini dan kita akan ketemu lagi di next video. Tetap didukung dan jangan lupa di like dan di subscribe ya. Sampai jumpa. Bye bye.